Halo teman-teman, balik lagi dengan saya. Kali ini saya akan memperlihatkan bonsai kelapa nungging ya, dengan jenis kelapa ini adalah kelapa gading kuning teman-teman. Ini usianya kurang lebih mau 11 bulan ya, 10 ke 11 bulan. Jadi di sini saya tidak melakukan penghilangan atau menghilangkan pelepah-pelepahnya. Dari saat saya awal menanam sampai saat ini belum ada satu pun pelepah yang saya hilangkan teman-teman. Jadi sampai saat ini kita bisa melihat berapa daun yang tersisa ya. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 teman-teman, 10 sampai ke tunas yang baru ya. Jadi dari sekian bulan itu rata-rata berarti setiap bulan dia menghasilkan sebuah daun ya teman-teman ya. Nah, kita akan lihat daun pertamanya sudah mulai mengering ya, ini dia. Jadi ini adalah salah satu bukti bahwa dalam proses pembuatan bonsai kelapa kita membutuhkan sebuah kesabaran teman-teman. Dalam pembuatan bonsai apapun adalah pupuk yang pertama adalah pupuk kesabaran. Jadi sebaiknya teman-teman selain menggunakan pupuk kandang, yang kedua teman-teman harus menggunakan pupuk kesabaran ya. Jangan melakukan hal-hal ekstrim pada bonsai kelapa yang nantinya itu akan bisa mengakibatkan kegagalan dalam proses pembuatannya teman-teman. Jadi dari sini saya belajar bahwa bonsai kelapa itu harus sabar. Oke, kita akan lihat lumutnya ya. Lumutnya mulai kering, tapi kita tinggal semprot di ini saja. Nah, kita semprot, dia akan kembali hijau teman-teman. Ini tidak akan mati walaupun dijemur. Ini sangat berbeda dengan jamur-jamur, maksudnya dari lumut-lumut yang berada di bawah ya, atau di beton-beton itu ya. Ini saya ambil dari pohon kelapa. Jadi dia seperti rumput teman-teman. Kalau dia musim kering dia akan mengering. Saat kena hujan dia akan kembali hijau seperti itu. Kenapa saya masih bungkus dengan kain padahal sudah usianya hampir 11 bulan? Ini saya masih memprogram daun, maksudnya program daun dan akar ya. Terutama ini menggunakan kain ini agar akar tumbuh baru teman-teman. Agar seperti ini ada akar tumbuh baru, dan saya rangsang menggunakan bawang merah teman-teman. Karena suatu saat nanti dan pasti teman-teman, batoknya ini jika sudah habis nutrisi dari batok ini, dia akan melepaskan diri dari bonggolnya ini. Ini akan terlepas dan batok akan terlepas juga, sehingga kelapa harus bisa mencari nutrisi dari akar ini. Jadi jika akarnya sedikit itu sangat berisiko, usia bonsai kelapa teman-teman juga akan pendek. Nah, maka dari itu saya melakukan program agar akarnya tumbuh banyak, sehingga dengan akar yang banyak dia bisa menyerap sari-sari makanan dari dalam tanah dengan jumlah banyak, sehingga suplai makanan ke daun itu cukup teman-teman. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk daunnya sudah mulai pecah ya. Ini dia. Bisa dilihat. Sudah mulai pecah ya. Tapi sayang teman-teman, saya akhir-akhir ini sibuk sampai saya tidak sempat untuk melakukan
penyemprotan pada daunnya. Ini terlihat ada daun yang dimakan ulat. Sayang sekali, kita lihat ini dia tersangkanya. Saya sangat mempertahankan daunnya, tapi si ulat ini tidak bisa diajak kompromi ya. Jadi kita harus menyemprotkan lagi pestisida karena sudah lebih dari 1 bulan kita melakukan penyemprotan, sehingga ulat-ulat ini bisa bersarang di bawah daun ini. Kemungkinan ini baru kemarin ini dimakannya. Ya, tidak masalah. Jadi inilah daunnya sudah mengering dan kita lakukan pemernisan, tujuannya agar bisa menikmati daun tua juga, tidak daun-daun muda saja ya. Kesulitannya bagaimana kita mempertahankan banyak daun ini? Kesulitannya adalah saat kita melakukan pembersihan jaring-jaringnya ini, teman-teman. Kita akan kesulitan karena jumlah daunnya cukup banyak. Jadi kita harus meregangkan dan mempertahankan daunnya agar tidak terluka dan tidak patah juga. Nah, bisa dilihat pada kelapa ini tidak ada luka goresan yang saya lakukan, teman-teman. Biasanya pada sebagian teman-teman saya melakukan penyayatan, banyak luka goresan yang terjadi pada pelepah-pelepah bagian dalamnya karena terlalu dalam saat melakukan penekanan, sehingga bagian dalam dari pelepah akan tergores. Jadi dari bonsai kelapa yang pertama ini banyak yang terinspirasi dari kelapa ini. Jadi semoga teman-teman bisa juga terinspirasi, teman-teman ya. Sementara ini tidak saya jual, sudah sempat ditawar saat masih daunnya 2 atau 3 itu ditawar 200 ya, belum lepas. Terus kemarin sempat juga ada yang nawar kurang lebih 2 bulan yang lalu 350 ya, belum juga saya lepas, teman-teman ya. Jadi saya akan rawat dulu ini ya, kalau mungkin dengan harga 1 juta mungkin ya saya akan lepas kalau cocok harga. Oke, teman-teman, karena menurut saya ini adalah sangat-sangat unik menurut saya ya. Dan kenapa sangat unik? Karena saya bisa mempertahankan daunnya dari awal pembuatan sampai usia sekarang mau 10 bulan. Kita bisa menikmati prosesnya. Daunnya sangat indah sekali dan hijau, teman-teman. Jadi harga mahal sangat wajar ya. Kalau cuma ditawar 200, mending kita rawat. Karena menurut saya seni itu yang mahal, teman-teman. Kalau memang bibit dari kelapa ini sangat murah, teman-teman ya. Ya, jika teman-teman pengen bibit, silahkan datang ke rumah saya akan kasih gratis. Dan silahkan teman-teman membuat bonsai kelapa sendiri, bagaimana prosesnya. Dan kemarin saya juga sempat ke pasar Beringkit untuk mencari kelapa salak dengan harga, saya dikasih harga 35, mungkin ada di vlog saya sebelumnya. Itu saya ditawar-tawar, dan akhirnya saya mendapatkan harga dengan harga 25.000 ya, teman-teman ya. Itu masih bibit, oke kan. Jadi kemarin ada yang nawar beli kelapanya 35 itu yang bakalan. Wah, susah saya jawabnya. Kayak gimana? Itu kayak dikalahkan harga cabai, teman-teman. Sekilo itu berapa? 80.000 ya. Ini seni nih, berbeda ini. Jadi seni itu tidak akan pernah selesai, teman-teman, apalagi seni bonsai. Itu akan terus berkreasi dan tidak akan basi. Tidak akan basi. Walaupun didiamkan. Nah, seperti saya bilang tadi, sebelumnya ditawar 200, lanjut 350. Jadi semakin lama harganya semakin fantastis. Bukan semakin lama harganya semakin turun. Nah, seperti itu, teman-teman.
seberapa lama teman-teman bisa mempertahankannya dan seberapa unik teman-teman bisa membuatnya, disitulah teman-teman akan menemukan harga. Nah, jadi kita akan menjual kelapa-kelapa ini, kesenian-kesenian ini, kepada orang-orang yang memang bisa menghargai karya seni. Seperti itu, teman-teman. Oke, sekian saja, teman-teman. Salam bonsai kelapa, salam satu hobi. Semoga dengan kelapa ini kita punya banyak sahabat.